Oke, teman-teman semua, ini sudah saya pengepakan dalam pembuatan undangan ya, cetak undangan blanko. Ini sudah saya packing ya, teman-teman, siap dikirim ke konsumen. Jadi saya seperti ini ya. Jadi saya hitung. Untuk penalian ini saya beri karet ya, segini dia 100 pcs ya, dan untuk ini juga 100 seperti ini. Oke, ini sudah saya packing juga seperti ini. Undangan ini sudah siap ya untuk diberikan ke konsumen ya. Yang pesan undangan ini sudah saya beri label nama, sudah saya beri plastik. Kalau undangan tinggal saya pakin. Ini sementara saya wadahi ini ya, teman-teman. Untuk yang selanjutnya nanti kita pakai kardus ya, teman-teman. Kita masukkan ke dalam kardus. Lalu nanti kita pak kardusnya ya, teman-teman. Jadi untuk teman-teman nggak usah bingung untuk pemakingan undangan ya, yang sudah dikirim. Yang penting dihitung ya untuk satu ikat besar itu. Kalau saya itu saya isi 100, jadi enak hitungnya bagi yang memesan undangan. Jadi setiap kalian itu isinya 100 undangan, dan mudah untuk menghitungnya ya, teman-teman, buat pelanggannya. Jadi nanti kita susun di dalam kardus ya, teman-teman. Yang kardus nanti saya pindahkan ke kardus, dan untuk buku tamunya ini ya, teman-teman, saya buatkan juga sekalian untuk buku tamu. Ini ya, sudah saya siapkan untuk lembar-lembaran buku tamu untuk pencatatan jika ada yang memberikan sumbangan ya dalam pestanya. Sudah saya berikan. Dan ini untuk buku tamu ya, untuk yang menyumbangkan dengan uang ya, teman-teman. Kalau ini saya beri judul untuk beras ya, maksudnya untuk beras itu untuk catatan umumnya masyarakat sini. Dia memakai sumbangan, ada yang beras, ada yang minyak, gula, teh, kecap, ayam, telur ya, teman-teman. Bagian sini saya berikan judul lain-lainnya. Jadi kalau menyumbangkan selain kriteria di sini, dia ditulis di sini ya, teman-teman. Ini untuk nama dan alamat tulis sebelah sini ya, teman-teman. Jadi sudah saya buatkan juga. Ini untuk keperluan pencatatan di belakang ya, untuk yang menyumbang di dapur ya, teman-teman, untuk cara hajatan seperti ini. Oke, teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan di video-video saya di channel Budi Torindo. Terima kasih sudah mengikuti channel ini, semoga bermanfaat buat teman-teman, menjadi inspirasi ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, dan aktifin juga loncengnya agar teman-teman semua mengetahui video-video terbaru dari saya tentang percetakan ini ya, teman-teman. Saya berbagi, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan ini juga ya, teman-teman, sudah lengkap untuk kopelan aksinya ya, teman-teman, siap dikirim. Untuk penyebarannya ini untuk yang punya hajatan, ini dia mencetak 500 ya, teman-teman. Di ini di teman-teman ini sudah saya lengkap ya, sudah saya padahi. Ini dimasukkan di dalam kardus ya, teman-teman, tinggal disusun dalam kardus. Oke, terima kasih ya, teman-teman.
Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.